Hello, welcome to my channel. This is only for monetization, so don't listen to this. Okay, teman-teman, kita akan lihat di situ. Ia diserang oleh banyak, kemudian dia pergi ya teman-teman. Kemudian dia menggunakan kekuatannya, sudah hancur pedang-pedangnya itu, dan dia terjatuh ke bawah. Senior katanya ya, dia membuat kita terluka sebelum mati ya. Apakah yang harus dilakukan? Kamu tadi tidak melakukan apa-apa ya. Tenang saja katanya. Oke, lanjutkan. Kemudian DMC masuk ke dalam terowongan ya. Apa ini, gak tahu namanya. Pokoknya MC masuk ke situ teman-teman. Kemudian setelah itu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nah, dia menemukan terowongan di situ dan melihat ada alam di depannya, ada mayat sepertinya seorang dewa. Oke, kita akan lihat ke bentuk masuk ke dalam katanya ya. Masuk dalam untuk melihat di situ. Kemudian di situ ternyata ada anak kecil. Oke. Aku dari luar katanya. Dari luar, apakah sangat bagus di luar? Sangat fun, menyenangkan tentu saja. Bisakah aku bawa keluar? Saya boleh katanya ya. Dia sudah sangat kuat, tapi ada sesuatu katanya. Kita kesana dulu. Karena token aku tidak tahu itu, tapi ada sesuatu yang familiar di sana. Tapi aku tidak bisa masuk katanya ya. Oke, biarkan aku mencobanya. Jangan. Kemudian setelah itu, itu dia. Biarkan aku mencoba. Oke teman-teman, kita bisa lihat di situ. What very kid ya. Setelah menyakiti guru katanya. Ini kita harus jadi sendiri teman-teman. Oke, sudah mantap sekali. Senior, you must not die. Senior, kamu tidak boleh mati ya. Kemudian ke bawah lagi. Untungnya kita tidak, apa namanya, tidak terlalu dekat katanya. Tapi dulu, senior Lin ini jadikan 20 ya teman-teman. Aku tak
takut akan apa kompetisinya katanya ya. Kemudian Philodes Lawson bukankah kamu terlalu jauh katanya. Aku tidak menyangka small cultivator seperti Cat King mempunyai kekuatan seperti itu. Dan worry Three Demon King telah menyuruh kita ya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang lebih bagus. Kita masuk closet, masuk lebih dalam dulu katanya ya, dan mendiskusikannya. Oke, di sini terlalu noda. Yang lain pasti sudah selamat ya, escape. Maybe ada yang apa namanya God King token. Mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu dari sana. So many corps, some of them Ancestor Master ya. Apakah ini adalah sebuah battlefield? Kemudian some of God itu melebihi Ancestor Realm ya. Apakah ini pertarungan katanya this place? Seperti Bayu ya, Bayu Crescent Place. Produk dari era yang jauh. Nelfon. Akhirnya menemukan tempat yang memanggil God King Token. Hey, kami saat in the cloak. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast. I feel good, you look great. Dia masuk dan kita lihat sepertinya Black Spot destroyed. I'm so late, you sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Setelah itu hukum. Bagaimana ada seorang anak kecil di sini? Who are you katanya? Siapa kamu? Kemudian 23 cuy. I come from outside world. Aku datang dari dunia luar. Oh, di mana itu dunia luar? Apakah itu menyenangkan? It's fun. Very beautiful. Ya. Ada banyak pohon, ada banyak gunung katanya. Magical. Can you take me out? Bisakah kamu membawaku keluar? Tentu saja, no problem. Tidak ada masalah. Meskipun tidak bisa dilihat katanya ya, tapi physical, physical body. Mencapai asal perlindung ya. Kemudian buat ada suara di anu untuk satu. Aku tidak bisa tidur namanya. Bisakah kamu membawaku untuk melihatnya?
You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.